Nak Nabi Isa saja nyebut Ahmad. Wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi. Kenapa Nabi Isa nyebut Ahmad kepada Nabi Muhammad? Li'annahu ahmadu minni, kata Nabi Isa, karena dia lebih mulia, dia lebih terpuji daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Iliaspedia Channel, terima kasih telah setia menonton channel ini. Mudah-mudahan kebaikan kalian semua digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit segera disembuhkan sakitnya, yang sedang mencari rezeki mudah-mudahan dimudahkan dalam mencari rezekinya, dan yang sedang dalam musibah mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan, dan yang sedang ada dalam masalah mudah-mudahan ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini saya akan membahas tentang fenomena yang sedang ramai di Indonesia sekarang, yaitu tentang nasab Alawi ya. Banyak ulama-ulama yang seperti paham-paham mereka itu tidak setuju bahwa Alawi itu bukan keturunan Rasulullah ya. Dan ini ada salah satu ulama yang menjelaskan secara detail apa itu Alawi dan bagaimana kenapa nasab Alawi itu atau Bani Alawi itu banyak dibenci atau tidak disukai oleh seorang ya. Oke, kita langsung saja lihat videonya. Sambil menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Iliaspedia Channel. Kalau saya harus bicara tentang kondisi keadaan para habaib yang sedang mendapatkan fitnah yang luar biasa gila ya. Kenapa gila? Karena ini di luar akal. Jadi orang Arab mengatakan bul ala zamzam patu'rab. Kamu kalau mau terkenal nih, mantap sedunia, kencingin air zam-zam, insya Allah kamu terkenal. Itulah yang dilakukan oleh kiai kecil yang tidak dikenal, dedeg sampe rupahui karakuan jiga peyem. Balaka tik-tik, balaka comrang, beteng muncelik karakuan garang. Antum lihat, kalau al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi, nabi itu rahmatan lil alamin. Menyuruh orang saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Bukan sekarang seluruh Indonesia banyak kiai-kiai yang murtad, nggak mau mahabbah sama habaib. Gelo tuh tah? Jawab gelo tuh? Gelo tuh. Nah ini, nah kalau warisan nggak boleh ada mani, dia nggak boleh murtad, nggak boleh ada penghalang. Kalau kita ulama-ulama mau menjadi pewaris para nabi, enggak boleh kita ada manek. Contoh, pernah enggak Nabi Muhammad hasud kepada Nabi Musa? Ya Habib yang mulia, mustahil. Nah, tadi antum cerita Nabi Musa, cuman lupa, ini kan banyak jomlo-jomlo nih. Ketika Nabi Musa jomlo, itu pagi-pagi dia doa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sore udah dapat jodoh. Makanya banyak baca-baca itu ya. Tambah Allahumma laris badani. Insya Allah laris lo. Ya. Nah gitu. Nah. Sampai di mana tadi sebelum ini? Hah? Hasud. Hasud. Tidak akan Nabi Musa hasud kepada Nabi Muhammad. Nak Nabi Isa saja nyebut Ahmad. Wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi. Kenapa Nabi Isa nyebut Ahmad kepada Nabi Muhammad? Li'annahu ahmadu minni, kata Nabi Isa, karena dia lebih mulia, dia lebih terpuji daripada aku. Artinya kalau ada ulama hasud kepada ulama lain, ada ulama zalim kepada ulama lain, ada ulama yang menyuruh untuk orang itu tidak saling cinta mencintai dan memurtadkan banyak orang dari kecintaan kepada para habaib sebagai zuriat, berarti itu bukan ulama. Itu ulama yang asalnya oe. Orang Betawi bilang ulama, awas ada ula. Ula apa?
ular maun air orai cai. Betul tidak? Ular air. Yang asli ada ulama aliyin latifun malikun. Itu. Jadi kita Allah, Allah, saya mau ngomong gimana? Orang saya aja orang melarat, begitu lulus pesantren, saya muazin di Habib Umar bin Hud al-Attas. Ketika malam Jumat belajar, karena Habib Umar azan harus bagus. Kalau ada azan jelek, ini azan buat orang mati katanya. Benar. Ini lampu-lampu kalau kurang terang, Habib Umar bilang, kamu di dunia saja sudah mau gelap ya katanya. Apalagi di akhirat maksudnya gitu. Jadi harus Al-Fakir yang azan. Assalamu khairum minan naum. Kan gurih, bener enggak? Habaib itu yang bagus-bagus semuanya. Dengar ini, nih orangnya. Habaib itu yang dawir-dawir, enggak bohong. Mustahil habaib mendatangi satu rumah di kampung dimanapun kecuali orang itu mulia. Habaib mustahil hukumnya datang kepada orang-orang rendahan, gak akan. Saya jamin, saya dari kelas 4 SD sama jamaah. Dan habaib tidak akan meminta sesuatu kepada orang murahan. Habaib tidak akan datang ke rumah dia minum kopi kepada orang rendahan, tidak. Pasti habaib tahu ini jiwa-jiwa mulia, dia datang ke situ. Bukan dawir-dawir kaya yang disebut orang-orang itu, bukan. Lu gila, lu gak paham. Betul tidak? Itu, makanya di Habib Umar itu ada wadzukna ziyaratahu fi kulli, kan ada doa deba setelah deba, betul tidak? Saya enggak, saya pakai peci hitam di depan, saya enggak wadzukna ziyaratahu fi kulli, saya bilang wadzukna ziyaratahu fi kulli syahr. Apa yang terjadi? Dasar Habib Umar wali. Apa katanya? Setelah pikul syahr, saya ke Mekah tiap bulan. Diongkosin terus-terusan. Ini ngongkosin, ini ngongkosin. Orang pengen yang ngongkosin melulu. Nggak tahu saya udah berapa puluh kali ke Mekah berkah Habib Umar bin Hud al-Attas. Ba'alawi, tete kehet ba'alawi. Ibu saya orang miskin. Man, dia bilang sama saya, mah yang ke Habib, mah enggak mak, saya ajak ke Habib Umar. Pengen apa? Ibu saya dalam kondisi mustahil bisa ke Mekah didoakan sama Habib Umar. Apa yang terjadi? Ibu saya ke Mekah 3 kali, bapak 3 kali, anak-anaknya sering semuanya yang 6 dalam kondisi melarat. Itulah berkah Ba'alawi. Ba'alawi kehen sete. Nah, ku dengar tirah titing. Hah? Berkah Ba'alawi itu. Larasa, saya sudah ziarah ke Tarim, Hadramaut, ke Sewun semua. Nggak seledek tayaman ku aing. Sia tekadi itu sih itu dah. Ngobloknya. Aduh, eta. Aiku orang li. Ya Allah, Allah mah yahdihim insya Allah. Allah mah dihim insya Allah. Saya sudah jarah ke sana. Atuh kalau mau ada masalah, masalah Ba'alawi, ya kenapa enggak di Yaman? Kok kenapa jadi ribut di sini? Betul tidak? Oh, ternyata dia itu awalnya nyalon bupati gagal. Nyalon MUI teu kapilih teh si kehet teh. Udah gitu ada Syarifah cantik, Syarifah teh ya kehet cantik. Benar enggak? Kutilang dasi, kutilang kulit kuning tinggi langsing dasi dada berisi. Iya, ada Syarifah yang dia mau nikah yang enggak boleh. Jadi dendam. Terus dia datang ke Robitoh pengen jadi punya marga Habib. Ya enggak bisa. Enggak bisa. Jadi dendam, jadi hasud. Inilah hasud tingkat tinggi. Di mana Imam Ghazali mengatakan hasud ada 3 strata. Yang pertama, berniat supaya itu nikmat yang ada pada dia hilang. Dan tidak berpindah kepada dirinya. Karena dirinya juga ngaku enggak bakalan bisa. Yang kedua, orang hasud mengharapkan nikmat yang ada pada orang kemuliaan itu hilang dari orang itu, berpindah kepada dirinya. Yang ketiga, orang itu mengharapkan paling rendah hilang saja nikmat itu sudah. Enggak apa-apa, asal jangan bertambah. Biarin mobilnya Palisade aja 1, jangan nambah Alphard.
Begitu nama Al-Fat, dia pingsan. Nah, itu, nah ini hasud ini kepada para habaib ini, hasud kelas tinggi. Di mana para habaib jamaahnya yang mulia dan banyak berjuta-juta itu ingin pindah kepada dirinya dan orang supaya cium tangan bolak-balik sama dirinya. Atuh di mana mimiti? Nah, eta kitu leres tak? Kira-kira orang di orang sini nih mau ngikut orang Banten apa mau ngikut Habib yang mulia Habib Jindan? Imam Ali kalau Allah jah mengatakan ana madinatul ilmi wa Ali babua. Nabi SAW mengatakan walaupun oleh orang sebagian Wahabi ini mengatakan ini hadis dhaif. Ana madinatul ilmi kata Kangjeng Nabi wa Ali babua. Maksudnya apa? Orang kalau masuk kota harus lewat pintunya. Kalau orang ingin ilmu agama Islam lewat zuriyah Imam Ali karamallahu wajah. Itu yang dikatakan oleh Habib Muhammad waktu maulidan di Empang. Saya kelas 4 SD dengar itu dan sekarang masih ingat diingatan. Artinya ini cocok, ini tepat kita ingin belajar agama lewat zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi paham nih sekarang kita terhadap kondisi Ba'alawi-Ba'alawi yang palsu-palsu. Kita jangan sama sekali terprovokasi oleh para orang-orang hasidin itu. Sedikit lagi ada dikatakan dalam debat dikatakan qad tunkirul ainu daw asyamsi min rabadin wayun terus qad tunkirul ainu daw asyamsi min wayun kirul famu ta'mal ma'i min saqami. Saya artikan bebas dengan bukanlah sinar matahari yang tidak terang benderang akan tetapi matamu belekan. Bukan tidak manis rasa itu minuman akan tetapi mulutmu sariawan. Bukan enggak hebat Ba'alawi itu, habaib-habaib itu nih dengerin ini penting. Ente nih ustad-ustad muda nih, kalau ente mau berantem sama orang, ente ngaca dulu. Kalau ente dirasa lebih ganteng daripada musuh, terusin. Menang insya Allah berantemnya, konfrontasi apapun. Tapi kalau misalkan ente, aduh banget aing hawuk ya, belewuk ya, dedek sampe rupa hui kalakuan juga peyem, ya Allah tahajud kurang ya, sodakoh enggak, ama janda masih diliatin, maksiat jalan, jangan goblok mau menang, enggak bakal menang, jangan. Kak ente mau ngelawan habaib, wajahnya bersinar, mancung, ganteng. Ai orang, ya Allah. Udah jangan, kagak bakalan menang. Itu jiwa, tahu gak? Ada pendeta lagi ceramah, keren begini. Tiba-tiba, dia langsung gak bisa ngomong. Apa dia katakan? Sungguh telah masuk kepada majlis kita orang mulia, kamu cari. Ternyata ulama tasawuf, kalau tidak salah Abu Yazid Al-Bustami. Lantas ditanya, siapa engkau? Aku. Oh, kenapa engkau tidak bisa bicara? Karena dalam Taurat ada, jika datang orang yang besar jiwanya melebihi dari kita, maka kita tidak akan bisa bicara. Seperti apa? Iza ja'al ma' batolat tayamum. Kalau kita lagi tayamum, datang air, batal enggak tayamum kita? Batal. Nah, itulah penjelasan dari ulama yang menjelaskan tentang nasab Ba'alawi ya yang ada di Indonesia, bagaimana mulianya para habaib ini, dan mudah-mudahan kita semua jangan terpengaruh, jangan terprovokasi oleh oknum-oknum yang menjelaskan sumber-sumber yang kurang jelas ya. Kita semua sama-sama umat Islam, mudah-mudahan kita bersatu. Harus bersatu dan tidak boleh kita diadu domba oleh paham-paham yang tidak jelas ya. Jangan sampai kita sesama umat Islam itu saling bertarung sambil bertengkar. Tidak bolehlah. Kita sama-sama umat Muslim, kita sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Mari kita bersatu untuk kemajuan Islam di negara kita tercinta ini. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.